Puncak perayaan kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia digelar di Bandung, Jawa Barat dengan Karnaval Kebudayaan bertema Karnaval Kemerdekaan pada hari Sabtu 26 Agustus 2017 bertempat di Gedung Sate Pemerintah Kota Bandung. Acara Karnaval ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan memukul gong bertanda pembukaan Karnaval Kemerdekaan 2017 resmi dimulai. Karnaval dengan tema Nyalakan Api Semangat Kerja Bersama ini menjadi puncak rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Republik Indonesia atau sebagai penutup Bulan Kemerdekaan yang dimulai sejak 1 Agustus 2017 lalu. Karnaval ini diikuti oleh 2.500 peserta dari sejumlah daerah di Indonesia yang dimulai arak-arakan dari Gedung Sate hingga alun-alun Kota Bandung. Masyarakat terlihat antusias menyaksikan Karnaval Kemerdekaan ini. Mereka rela datang lebih pagi agar bisa melihat lebih dekat keragaman Indonesia yang dituangkan dalam sejumlah kesenian seperti mobil hias, pakaian adat, dan tari-tarian. Pariwisata Arief Yahya mengatakan, penyelenggaraan Karnaval Kemerdekaan ini berjalan lancar dan meriah. Bandung dipilih karena dikenal sebagai kota kreatif dengan komunitas terbanyak di Indonesia. Arief Yahya pun menambahkan, dipilihnya Kota Bandung sebagai tuan rumah pelaksanaan Karnaval. Diharapkan kedepannya akan semakin memperkuat posisi Bandung sebagai pusat industri kreatif dan destinasi Karnaval berkelas dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata melaporkan.